có thêm điều kiện người ta đang bảo chấp điều bảo. Đặc biệt nhân kiện hati susah của bạn. Apabila hati itu sudah berpenyakit, dia ada sifat dengki, dia ada sifat cuba, ini hati hasad, dia ada sifat apa, buat cemburu. Suami balik pergi lambat pun cemburu. Habis jumpa lima janda tu, balik lambat sikit, 10 minit pun dah cemburu. Sifat itu fikiran dia. Lainlah kalau kau balik pun tiga hari, mulai dah. Boleh dah tanya orang kan. Ini suami balik pukul 10 pukul. Dia pula balik dia lambat. Apa ada masalah? Takkan nak tolong? Penyakit hati itu penyakit kuat cemburu. Kan? Tamak, halubu. Banyak. Ujung. Rasa diri hebat, sombong, bongkak. Ini semua penyakit penyakit hati. Susah membuat penyakit hati. Bukan mudah. Sebab itu orang Allah kata, kenapa orang munafik ni sanggup merancana tipu daya kepada Allah, kepada Nabi SAW, kerana hati mereka berpenyakit. Hati mereka berpenyakit. Hati itu sakit. Sakit ke apa? Sakit melihat kedudukan Nabi SAW. Sakit hati mereka. Melihat makin ramai orang-orang Arab memeluk agama Islam. Kita orang Madinah, kita orang Yasrib sendiri tak berani, tak percaya kepada Muhammad. Orang tua pula bagi ramai yang masuk agama Muhammad. Nampak macam mana? Kita nak lawat, kita tak ada kekuatan. Nak terang-terang mengaku kafir, kita pun tak ada kekuatan. Jadi senang macam lebat, kita terpaksa kumpul. Haa, nampak. Kemudian fazadahumullahu maradha. Maka Allah Ta'ala tambah penyakit hati mereka. Allah Ta'ala pergi hati tu mana sedia tu. Maka Allah tambah sumur dia lagi. Kata mereka itu hati mereka tu sudah ada rasa dendam kusumat kepada Nabi SAW dan para sahabat kepada Allah Al-Mu. Maka Allah tambah kepada mereka. Allah sumurkan. Macam kita lah, kalau kita malas nak sembahyang sunat, Allah Ta'ala tambah lagi rasa malas. Memang kita dah malas. Betul? Kalau kita dah malas mengerjakan solat sunat, doa ataupun sembahyang sunat yang lain, memang Allah Ta'ala tambah. Allah tambah lagi rasa malas. Silap-silap nak baru tubuh malas. Daripada kita malas nak mengerjakan solat sunat, akhirnya jadi malas nak mengerjakan solat fardu. Dia akan bertambah-tambah. Tapi kalau kita lawan perasaan malas itu dengan kita kerjakan sembahyang sunat, walaupun berat, memang Al-Quran sebut ialah kabirah. Solat ini berat. Tapi kita kerjakan juga. InsyaAllah Allah Ta'ala akan suburkan dalam diri kita perasaan nak buat kebaikan. Nak bengkit solat waktu dan nak tambah lagi sembahyang. Sembahyang sunat. Ha, ini perasaan. Tapi kalau kita memang dah sedia malam, beri 1001 alasan. Jangan kata Ustaz Azmi ini berkuliah. Tak. Ustaz Yuk Penyongin pun dan Dutrama di Mesura ni pun tak tahu dia tak. Penyongin pun nyongin-nyongin. Anak video. Itu kalau tuan-tuan pun ikut dalam kitab
saya kata tadi. Kalau dia dalam hati dia itu Allah tak memang dah suka kepada kebaikan, Allah tak semua dan lagi rasa suka, dia rasa seronok antara tengok kilauan emas dengan tengok tapak berselawat, dia akan pilih tapak berselawat. Walaupun kilauan emas tu ada di rumah, dia buka TV dia pun kilauan emas, dia tak payah nak isi minyak, nak start in the grader, nak pandu grader, lepas sampai dekat tempat jam pula, tak payah, terjadi dalam rumah. Kan? Buka TV tu, switch TV tu, kia, dapat kilauan emas. Jadi kalau dah sifat macam tu ada beli, dia orang tak rasa pun dia lagi rasa tak nak dia kepada kebaikan. Lagi dia tak iuk datang tu, tak iuk pada TV, tak apa, kerja pada TV bila-bila boleh, ini malam ni je tengok, minggu depan dah tak ada final kelawan emas. Tapi sebaliknya, kalau dia suka pada kebaikan, kalau tak suka dia lagi rasa suka dia kepada kebaikan tu, dia tak rasa rugi pun isi minyak RM10, start ini kereta, bawa ahli keluarga pergi ke sana beli tapak untuk ikut program tapak selawat, dia tak suka dia pula. Anak-anak pula nak bergabar dengan Ustaz Jom nyongin, ambil gabar, letih aku dalam jam tu lah, sorak-sorak bergabar. Lepas tu, dah lah tu pula nak suruh beli kis-kis dan sekelak dan pendol, tebarai dia tu. Kalau tak pergi, kita tengok kalau orang yang satu sen duit pun tak perlu. Tapi kalau dia suka kepada kebaikan, orang tak ada sumber dia rasa suka dia, dia akan pergi. Tak apa. Ya, tak apa, terlebar lagi pergi pun tak apa, Allah taklah, Allah taklah yang beri rezeki. Besok usaha ada rezeki lain pun. Macam orang pek tadi lah, dia memang dalam diri dia dah ada penyakit benci kepada Nabi, kepada Nabi SAW, kepada para sahabat, kepada Islam. Kalau tak ada tambah dah lagi, boleh faham? Kalau tak ada tambah, nah, ini ya, kalau tak sebut bahasa dahulu Allah, kalau tak ada tambah lagi rasa benci mereka kepada Nabi SAW, para sahabat, orang beriman, kepada Islam, kalau tambahkan lagi rasa kebencian. Walau azabun alim, dan untuk mereka azab yang sangat pedih. Bima kanu yaktifun, dengan apa yang mereka dustakan. Jadi mereka dustakan kebenaran Nabi SAW, kebenaran Islam itu, maka habuan untuk mereka ialah azab yang